Cadangan yang dikemukakan kerajaan bagi membentangkan pindaan RUU Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 Pindaan 2021 dilihat sebagai langkah terbaik dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Namun tinjauan di Kedah mendapati orang ramai berharap supaya pelaksanaan akta berkenaan dipinda dan dilakukan secara adil serta tidak mengamalkan sikap pilih kasih. Jadi pada saya, kalau macam sebelum ni kita ada akta ni dah pun wujud tapi nak dipindahkan. Jadi bagi saya sebagai peniaga ni, saya rasa memang patut diperketatkanlah bagi menjamin keselamatan, dan bukan sekat keselamatan lah, sosial, ekonomi semua termasuk. Sebab kalau macam kalau kita tak perketatkan benda ni, macam dia ibarat kita kata macam orang tak ramai lagi segelintir masyarakat yang tak bertanggungjawab, yang tak ikut SOP. Yang saya tengok akta 342 ni, dia memang dicadangkan lah daripada oleh kerajaan untuk ketatkan lagi undang-undang yang sedia ada. Dan memang saya pun setujulah, sebab ini untuk menyekat penularan yang ada, yang sedia ada sekarang ni, terutama kerana varian Omicron. Dan memang perlu, memang wajar lah untuk langkah-langkah kerajaan untuk ambil tindakan kepada masyarakat tu semua sekalian. Pindaan Akta RUU 342, pindaan ini bagi kita rakyat Malaysia menyokong penuh dengan pindaan ini untuk kebaikan keseluruhan rakyat Malaysia. Cumanya di sini kita nak tekankan, bila penguatkuasaan tu hendaklah telus dan tidak mengira peringkat ataupun darjat. Saya juga tertarik apabila Dr. Noor Hisham mencadangkan supaya pindaan tersebut diperketatkan sebagai langkah untuk yang lebih proaktif bagi mengekang penularan yang ada, terutamanya adanya varian Omicron ni. Cuma dari sudut lain, saya berharap pihak kerajaan dapat mengatasi perkara ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalaulah tindakan yang diambil apabila diperketatkan Akta 342, yang terkena itu adalah daripada golongan bawahan, especially daripada golongan 40M40.